Selamat pagi semuanya. Ati lagi pegang apa? Hah? Lagi pegang apa? Jeruk ya? Hah? Ati tuh lagi suka bikin suara kayak gitu. Kayak serak-serak gitu kalau dia lagi seneng ya. Mukanya juga cute banget. Gimana? Tuh kayak gitu suaranya. Sambil angkat-angkat dah palanya dagunya. Terus ini mainan baru dia. Bukan mainan baru sih, mainan yang kesukaan dia. Salah satu mainan kesukaan dia kalau di rumah Babane. Itu adalah si ini apa namanya? Tabure. Bangku plastik. Digeser-geser. Kadang dibuat dia buat jalan juga. Jadi buat panutan dia jalan. Ngapain hati lah? Atilah. Kita belum buka hordeng ya, gelap. BTW kita lagi ngungsi di rumah Babane. Ini hari ke dua ya, jadi apa namanya gempa, setelah gempa pasca gempa, jadinya kemarin kapan tuh ya, 2 hari yang lalu gempanya dan cukup gede. Saya sempat upload juga pas on the day gue, saya sempat upload karena saya tahu pasti banyak yang khawatir, jadi makanya saya upload biar biar bisa menenangkan, bisa memberi kabar yang pemirsa semuanya, kalian semua yang khawatir. Terima kasih banget sudah khawatir dan menanyakan keadaan kami. Puji Tuhan, syukurnya kami baik-baik saja. Ya, ya, baik-baik saja ya. Terima kasih banyak yang sudah menanyakan, sudah mendoakan. Sampai kemarin sih masih ada gempa susulan-susulan, cuma nggak terlalu heboh, nggak terlalu, nggak lama, paling goncang bentar, habis itu udah. Terus nggak terlalu kenceng juga. Jadinya kita masih tetap siaga, waspada, dan kita akan stay di rumah Babane ini mungkin kayak sekitar semingguan atau 2 minggu mungkin ya, nggak tahu, tunggu semuanya keadaan aman baru kita akan kembali lagi, karena kita nggak mau resiko sih ya, takut kenapa-napa, jadinya better to be sure. Ini Ati lagi mainin si jeruknya, seneng daripada dia mainin kabel dan lain-lain. Udah iya bener ya. Begitu. Jadi mungkin video ini akan banyak sama bebannya lagi. Terus dapur saya sebenarnya udah selesai kemarin, udah hampir selesai, hampir selesai karena masih ada lagi pecah-pecahan yang belum belum dilengkapi oleh si tukang. Tapi hampir selesai kemarin, udah selesai. Cuma saya kemarin ribet banget sama Atila. Terus kan kita juga kalau ada tukang nggak bisa deket-deket juga. Terus habis habis ada tukang pasti kan kotor tuh, berberes dulu, cepet-cepet berberes. Karena itu benar-benar ternyata memakan waktu cukup lama buat apa namanya, masang si apa, masang si tutupnya aja tuh lama banget ternyata, karena dia masih pakai potong-potong, ngukur-ngukur, jadi lama banget kemarin, habis seharian, seharian dari pagi sampai sore jam 6-an atau jam 5-an deh, buset deh, sampai malam deh, beneran deh, seharian kerja orangnya, jadinya kita apa namanya, jadi kemarin kita seharian di rumah, untungnya gempanya juga nggak terlalu heboh. Tapi malam kita balik lagi ke rumah Babane. Begitu kawan-kawan. Saya belum nggak sempat videoin. Nanti ya videoinnya saya kasih lihat
apa namanya, dapurnya happy sih, udah happy banget sih saya. Kayak ya ya iyalah, dari dapur kecil ke dapur gede kan ya. Beginilah Atila kalau main sama bangku. Mendingan main sama bangku, harus ya, aman sih ini kayaknya, plastik juga kan. Enggak, ya paling ini aja sih, agak harus harus hati-hati, cuma setidaknya enggak ada listrik, enggak tajam. Udah lancar banget berdiri, ampun dah, semua bisa diambil. Hah, sekarang ngambil minyak kayu putih. Itu pampersnya Atila, ya. Ha-ha. Mau ngapain ngambil pampers, sayang? Waduh, 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 waduh. Jadi ini hasil panenan zaitun, buah zaitun mertua. Jadi kita ada punya beberapa pohon, kayaknya 3 atau 4 atau 5 pohon deh, saya kurang lupa. 4 kayaknya, 4 pohon. Ini bukan anggur ya, mirip anggur, tapi ini adalah zaitun atau olive ya. Jadi ini olive-nya warnanya hitam, ada yang hijau juga. Dan ini ada juga, dan babahannya belum selesai metik. Saya nggak bisa videoin karena saya harus jagain Atila bobo. Jadi Atila lagi bobo sekarang. Jadinya makanya saya cuma lihat hasilnya aja ini. Nggak bisa bantuin. Nggak bisa videoin juga. Ya, beginilah. Ini ntar diapain? Jadi ntar ini di biasanya kalau yang hitam ini katanya, yang hitam ungu ini akan dikasihin air garam, direndam air garam. Ah, seperti ini nih yang udah nih. Ini yang kemarin sedikit udah diambilin. Nah, itu putih-putih apa ya? Saya juga nggak tahu itu. Kayaknya beras ya. Ntar kita tanya si babane ya. Putih-putih itu apa, beras atau minyak ya? Oh, garam kali ya, garam, garam, mungkin garam. Ntar saya tanyain lagi buat make sure. Jadi kayak gini nih, ini yang udah minggu lalu kalau nggak salah dia buat. Kalau misalkan di Indonesia kita biasanya suka makan pizza juga tuh pakai zaitun ya, pakai olive yang hitam. Nah ini kayak gini nih kawan, hasilnya begini. Nah buat pohonnya kayak apa? Itu ada sedikit saya kasih di video sebelumnya. Jadi bisa dilihat juga. Olay gelsin babaanne se. Ben uyumadım zaten. Olan uyudu. Ne kadar? Oo maşallah maşallah. Aşağıdakileri çok topladım. Aha. Onlar bu kadar kocaman kocaman. Oo maşallah maşallah. Baksana. Wah. Lihat dong, banyak juga yang udah jatuh sebelumnya. Sebenarnya. Bu alabilir mi? Al. Bu, değil mi? Abi. Güzel değil mi? Ama bunlar küçük, bunları yağ yaptıracağız. Zeytinyağı. Aa, dur ya. Kardeşka varmış. Getirelim de. Kardeşka ya. Ini saya tadi nitip babanya sebentar buat buat liatin Atila, makanya saya bisa lihat videoin bentar, tapi saya harus balik lagi abis ini. Lihat ya. Nah, itu jadi tinggal diambilin aja. Ben alayım mı anneciğim? Ufaktakileri gördün mü? Gördüm, çok harika. Onlar çok büyük. Onları yiyeceğiz. Bunları da yağ yaptıralım. Ya mah. Al. Oh, kata ini mau dibuat, ini mau dibuat karena kecil-kecil. Jadi kita mau buat apa, minyak zaitun ya, olive oilnya. Wow, ntar gimana buatnya? Saya tidak tahu, saya belum pernah. Kalau ada kesempatan mungkin kita akan videoin. Jadi yang tadi itu, yang tadi saya kasih lihat yang di dapur itu sebelumnya itu gede-gede, lebih gede. Itu buat dimakan, kalau ini buat di minyak katanya. Wow. Jadi pohonnya kayak gini kan kawan, kalau dari jauh ya begitu sampai atas-atas ya kak. Nah ini yang kemarin pohon ini kan, pohon apa namanya, walnut, inget nggak video yang kemarin? Buat yang belum nonton bisa lihat juga. Ini sekarang pohon walnutnya udah mulai mengering ya, karena udah masanya udah habis. Eh masih ada nih batu. Ay, tapi kotor nggak? Hah?
Yok, görmedim ben. Ay bakar mısın? Bu Ne alır mısın? kadar Alacağız mı? ağ kalmış, evet. Ne Rüya yoga kızlarımız sattım. büyüyor bak. Bak Öyle mi? bak şimdi arkası. Aa, kalan Yağmur yangında. yağdı ya. Hı. Bakar mısın? Hangisi? Rezil olacağım. Bunlar Ba, bir pazı. dakika. Bu pazı mı? Evet, Ini bak ben şimdi down buldum. pazı. Öyle olacak, kocaman olacak. Bu Karnabahar, brokoli değil mi? Bu brokoli, brokoli. lahana, Terus lahana tuh kol. kerevis, Itu jagung. bawang bawang bombay. Terus ada kol, ada perasa. Perasa tuh kayak macam apa ya? Seledri. Ini juga ada di entar ini akan kita airin kata si babane di sini juga ada nih bang, bercocok tanamnya dia. Wow. Ini juga ada sesuatu saya juga kurang tahu. Oh, bunnya anejem? Bunlar. Bunlar? Ah, ini roka. Ini juga biasa kita beli nih kalau beli pasar. Jadi ada tiga spot nih babane. Begitu kerjaan babane sekarang bertanam. Ya udah sekarang saya kayak harus naik lagi ke atas kawan-kawan takut Atila bangun. Jadi tadi pagi dia juga udah bangun pagi, biasanya dia begitu deh habis bangun habis itu dia mau tidur lagi kan capek banget jadinya saya jadi kita yang lagi siapin sarapan habis itu dia bobo, minta bobo lagi. Sekarang dia udah bobo, tadi kita udah sarapan. Terus rencananya saya membawanya mau pergi belanja bentar. Kemungkinan saya akan ninggalin Atila karena berhubung dengan gempa juga dan juga ya lagi pandemi kayak gini, jadi kita nggak akan bawa Atila untuk keluar. Jadinya akan titipin ke Baba Ane. Harusnya sih nggak apa-apa sih, nggak bisa dititipin karena dia juga udah makan makanan solid kan, jadi udah MPASI, udah bisa makan apa aja, roti juga dimakan, apa segala dimakan sama dia. Jadinya udah nggak terlalu tergantung sama ASI dari saya. Stok ASI juga saya nggak bikin stok ASI karena kita juga cuma pergi paling juga paling lama sejaman, nggak lebih lah dari sejam, cuma bener-bener beli pengen beli apa ke supermarket, habis itu balik lagi. Kızlarımız büyümüş çok şükür. Öyle mi? Evet. Katanya si karena hujan jadinya puzzle-nya ini saya lagi ambilin ini nih, ambilin si zaitunnya. Yap, cap, cap, cap. Banyak ya kawan-kawan ya. Jadi bantuin si Baba Ane. Al 2 kilo zeytini. 1 kilo zeytinyağı veriyormuş fabrika. 6 kilo? Zeytin. Aha. Ne? 1 kilo zeytinyağı. Aa. Aa, öyle. Tamam. Kendi zeytinyağımız. Tabii ki, tabii ki. Homemade. Dışarıdakilerle beraber dışarıda 3 tane, burada da ama bu en büyük yeri, ama bunun zeytinleri küçük, dışarıdakiler çok güzel, onları yiyeceğiz. Tabi tabi. Hiç yapmadım, yapacağım ilk defa. Çok isterdim zeytin ağacım olsun ya. Çok seviyorum. Çok seviyor. Çok şükür. Çok şükür vallahi. Buraya doğru elini uzat. Uzat, uzat, uzat. Atila. Atila mau panen ya? Atila. Eline bakalım. Atila ikutan panen ya? Atila baru bangun nih. Hari ini cuaca juga bagus juga buat manen. Jadi yes. Yes, yes. Lihat tuh dia keluarin lidah. Ayo sini, Baba bantuin Baba Ane ya. Oh. Di atas atas soal masih ada dan ribet juga. Tapi nggak turun ya. Atila, itu namanya zaitun ya, pohon zaitun. Jadi Atila panen ya. Iya, Atila seneng. Oh gitu. Gimana suaranya kalau seneng?
gitu. Ini lagi pakai jaket. Ini aku beli jaket ini tuh waktu dia masih newborn, waktu masih belum sebulan apa aku beli ini nih. Biar buat dipakai kan lagi diskon tuh waktu itu kan. Tapi sekarang ya kagak, udah pas-pasan banget sih ini. Namanya kita yelek ya. Apa ya bahasanya, rompi ya, kalau bahasa Indonesianya rompi. Tapi panas sebenarnya sih. Karadut demen juga masih zaitun dimakanin. Jadi tadinya ya babaannya sendirian mau ini, tapi ternyata terlalu banyak, jadi akhirnya kita sekeluarga panenin. Tadi sebelumnya babaannya sama dede udah panenin bagian pohon yang lain. Bagian depan rumah kita ada pohon zaitun juga udah diinin. Nah ini tinggal yang di belakang ini doang. Tadi saya udah kasih lihat ya, hasil yang di depan tuh banyak banget. Terus itu tinggal sekarang satu pohon yang di belakang ini, ada tiga pohon sebenarnya, tinggal satu pohon yang belum dipetikin. Dan itu banyak banget. Jadi bedanya tuh yang di depan tuh katanya gede-gede, jadi bisa buat dibikinin zaitun olive buat dimakan. Kalau yang ini buat minyak, tadi gue saya udah sebutin ya. Buatnya gimana saya juga belum tahu, dia juga belum pernah bikin sebenarnya. Ngintip. Ya udah saya bantuin mereka dulu. Oke, videonya ntar lagi ya. Sama ambil gendongan deh. Lumayan juga gendong begini, cuy. Ya. Attila baru bangun nih, kawan-kawan. Masih belum sepenuh nyawa. Jadi saya udah ambil gendongan, gendongin Attila sekarang. Sekarang sebetulnya udah mulai masuk mau winter sih, jadi udah mulai dingin-dingin. Yuk kita bantu. Ini hasil dari yang tadi kebun belakang kita bareng-bareng sekeluarga. Jadi bisa dilihat ya segede ini. Berapa kilo? Nanti mungkin kita akan timbang berapa kilo. Lihat dong hasilnya. Dan ini daunnya juga ini bagus katanya. Daunnya itu bagus buat di kayak diseduh sama air gitu. Kabar katanya si baba aneh. Jadi segini ya kawan-kawan, lihat dong. Ini tangan saya nih ya. Banyak ya. Nah, terus saya mau kasih lihat. Tadi kan bentar. Jadi kan kemarin itu pas kemarin tadi kita ini kan apa namanya? Petikin si olive kan. Terus dan olive-nya itu akhirnya kita kasih ke tukang olive, tukang zaitun, terus langsung diproduksi minyaknya. How many liter is this? 1 liter, 1.5 liter. Aha, 1,5 liter dapatnya. Tadi yang tadi satu plastik gede itu yang tadi saya petik. Lihat. Dibikin minyak dapatnya 1,5 liter, kawan-kawan. Ini dia nih. Dalamnya minyak zaitun, minyaknya zaitunnya kita. Ajaib ya. Jadi ini nih, tadi dibilangin bapak aneh. Ini sisanya, tadi kan udah dikasih minyak zaitun tuh. Dan minyak zaitunnya saya kasih lagi ya. Nih, segede ini 1,5 liter dari zaitunnya kita. Yang sebanyak itu cuma jadi 1,5 liter minyak zaitun. Jadi ini beneran dari kita punya. 7 kilo, 1.5 liter 7 kilo? 7 kilo zaitun. Ah! They gave 7 kilo zaitun. Aha. And then they took the 1.5 liter zaitun. Ah, I see. Jadi katanya 7 tadi zaitunnya itu, buah zaitunnya itu 7 kilo kawan-kawan. 7 kilo terus dijadiin minyak cuma dapat 1,5 liter. Kamnir aja tuh. Oğlum da atsın. Ama o yer, yeme atmaz. Atmasin ya. Nih Attila lagi pegang ini, kasih lihat Attilanya. Showing Attila. Attila is eating bread, holding bread now. Mm. Megangin roti, tadi makan roti. Tangannya kecil ya. Eating. Dia seneng banget makan roti. Ya, Attila ya. Attila ngomong dong, ada yang bilang Attila diem aja. Ciluk bak, coba. Bokikuk. Siapa bilang Attila diem-diem? Ya.
Ini jadi semuanya nih homemade nih yang kita dari yang kita kebun kita. Pegel cuy. Dadah. Dadah.